Okay, challenge accepted. Nah. Saya nak cuba cakap Malay sikit-sikit. Sebisa saya, so don't judge. Because my Malay language is not that fluent lah. And my saya suka ni vlog, guys. Yo, kumaha damang. Salam silaturahmi, good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum kumaha damang, good people. Sampurasun sarang welejong sumping ke channel Audi Disability dari Borneo. Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction kali ini. Hari ini guys, kita akan nonton sebuah video di mana orang Indonesia kuliah di Malaysia, guys. Jadi ini mahasiswi Indonesia yang kuliah di Malaysia dan bagaimana guys dia punya pengalaman selama di Malaysia dan dia mencoba mencabar diri dia guys. Ada satu challenge di mana dia bercakap bahasa KL, slang KL lah, slang semenanjung guys, selama seharian. Jadi apa bisa atau tidak kita sama-sama dengar guys, oke? Moga-moga kawan-kawan yang hadir dan nonton sudah bergabung dan klik like, komen dan share di video ini. Ojo lali guys, di subscribe channelku dan moga-moga kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat juga selalu. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu, let's go kita nonton guys. Isi kandungan video ini seperti apa? 1, 2. Udah hampir 3 minggu tinggal di Malai. Dan tau gak yang bikin gue culture shock itu bukan orangnya, bukan juga makanannya, bukan juga budayanya. Oke, jadi? Tebak apa? The culture shock adalah di sini itu coffee shop cuman buka sampai sore. Oh, ini di... Bahkan ada coffee shop yang buka cuman sampai jam 4. Oh. Kebanyakan tuh jam 5, ini jam setengah 6 ya? Gitu. Kemarin gue sempat ke salah satu coffee shop, gue baru masuk kayak jam 3-an gitu. Terus udah duduk kan, mau gak mau udah pesen dong. Karena gue gak cek tuh, dia bukanya sampai jam berapa gitu kan. Pas gue baru 15 menit, waitressnya tiba-tiba bilang kayak, sorry we are closing soon, because open time is only until 4 PM. Terus gue kayak, hah? Kaget gitu loh. Jadi di sini tuh coffee shop mereka bukanya tuh sama kayak working hours. Oh. Meanwhile di Indo kan kayak banyak coffee shop yang berlomba-lomba buka sampai pagi kan. Karena ya culture kita tuh abis kerja nongkrong dulu. Nah gue gak tahu sih budaya di sini tuh apakah tidak sama gitu ya. Itu yang bikin gue cukup culture shock, kayak susah ya nemuin coffee shop yang bukanya tuh sampai malam. Karena dikit banget opsinya gitu. Kok misalnya kayak mau nugas malam-malam tuh jam 6 udah tutup men. Jadi kalau mau selama ngopi, 1 bulan tinggal di KL udah ada 3 teman Indonesia gue nyamperin ke sini untuk liburan. Terus setiap weekend itu gue harus menemani mereka keliling KL karena pasti mereka minta rekomendasi tempat mana aja yang harus dikunjungi. Salah satu destinasi wajib ada Central Market atau Pasar Seni. Kalau dari arah Bukit Bintang kita naik MRT aja cuma lewat Blue Station dan nanti jalan sedikit langsung masuk ke Pasar Seninya. Di sini tuh banyak banget tenan-tenan yang jual souvenir-souvenir lucu dan barang-barang etnik. Jadi kalau misalnya kalian mau cari oleh-oleh yang anti-mainstream, bisa banget ke pasar sini. Nah kalau ke sini jangan cuma explore bagian dalamnya aja, karena di luarnya itu ada Kasturi Walk yang isinya kebanyakan tenan makanan. Nah salah satu yang menarik perhatian gue adalah kedai hotdog 1901 ini. Lokasinya ada di seberang Misha. Nah, mereka menjual banyak hotdog mulai dari 5 ringgit aja dan semua harga hotdognya itu di bawah 10 ringgit. Jadi secara harga masih affordable banget. Nah kemarin gue disaran kakaknya untuk pesan 2 bestsellernya mereka, yaitu New York Chicken dan Chicago Beef. Hotdognya fresh from the oven, juga dikasih saus-sausan sesuai request kita. Boxnya tempting banget, sausnya nggak pelit, dan dia acaranya bukan tipikal yang asin banget gitu. Nah ini pas dilahap, rotinya tuh tipikal yang lembut dan dia blend in banget sama sausage dan saus yang udah ditaruh di atasnya. Kalau kalian mau take away juga bisa banget karena mereka udah pakai wrap. Ini cocok dimakan sama teman sehabis muter-muter ke pasar seni, dan ini juga mereka nggak cuma jual hotdog tapi ada wrap juga. Recommended banget dari segi harga dan rasa. Jom cobain. Oke, okay, challenge accepted. Nah. Saya nak cuba cakap Malay sikit-sikit. Cakap sebisa Malayu. Saya, so don't judge. Because my Malay language is not that fluent lah. And my Malaysian speak Malay itu laju sangat. So it's hard for me to keep up, but still I'm trying. So hari ini saya lepas pergi ke campus untuk ambil my passport. Because my student pass is already obtained. Untuk proses student pass ini mengambil masa 1 bulan. So, masa 1 bulan itu saya tak boleh pergi ke mana-mana. Stay Malaysia aja. So, sekarang saya dah boleh pergi
tak mana-mana. Maybe pulang ke Indonesia to celebrate Hari Raya Idul Adha or Idul Kurban. But still, I'm trying to check the ticket price. Kalau ticket price too mahal, so I don't go. But if the ticket price murah, then I will go. Selepas saya dapat student pass too, saya dah boleh study here legally. Jadi student legal dekat Malaysia. Okay guys, itu vlog yang saya mau kongsi bareng sama kawan-kawan semua. Jadi kalau kawan-kawan dari Indonesia datang ke Malaysia mau libur, mungkin boleh datang ke tempat yang disyorkan tadi guys. Okay, jadi bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu yang dia pakai, bahasa KL lah, slang KL lah, sebetulnya slang KL yang dia pakai. Menurut saya oke, dan sebab itu bukan bahasa seharian saya, dan saya juga tidak begitu fasih pakai bahasa KL guys, sebab saya biasa pakai bahasa di Sabah kan, bahasa baku Sabah. Jadi oke lah, dia ada effort guys kan. Jadi bagi saya oke. Kalau menurut pendapat saya, orang yang coba untuk melakukan sesuatu apabila dia tidak biasa, itu saya lebih kagum gitulah dengan orang-orang yang gitu tuh, daripada yang langsung tidak coba kan. Jadi moga-moga video ini bermanfaat buat kawan-kawan semua insyaallah, dan kita akan jumpa lagi guys di video yang akan datang. Ojo lali guys di subscribe channelku. Assalamualaikum, salam Nusantara the people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.